sekarang. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang nggak bisa bawa motor kan digendong ya. Oh. Kalau lihat setiap pagi rutinitas ibu-ibu di sana, pokoknya pasti tepuk sidat lah. 77 tahun merdeka, tapi kami masih begini sengsara kemiskinan, di bawah kemiskinan, terutama untuk air gitu ya. Karena bahan pokok itu mungkin ya air gitulah yang paling krusial menurut ibu-ibu. Mendingan nggak punya duit ini, punya air gitu kan. Waktu reses kemarin dan tahun sebelumnya, dari Dewan Kota Cilegon menawarkan ini, paling bisa saya membantu pengadaan mobil air gitu. Yeah. Karena di Gerem bawah ada sumber mata air, mungkin bisa diangkut ke sana. Saya mintakan ke Pemkot, tapi pada sampai 3 periode ini, mereka yang mau 3 periode, alhamdulillah belum kunjung juga untuk bantuan mobil itu. Sehingga saya keputusan dari beberapa tokoh masyarakat, carilah tanah sepanjang 4 kilo. Alhamdulillah, tanah itu sudah ada surat hibahnya ke saya semua. Wow. Ditandatangani di atas materai. Dan bahkan fotokopinya udah kita serahkan itu ke Pak Wali. Tapi Pak Wali jawabannya nanti tahun depan. Itu kapan itu, Pak? Tahun kemarin. Tahun kemarin sudah ngasih fotokopi. Ya, jadi sampai sekarang saya tunggu jawabannya itu. Jangan Pak Wali cuman ngutus timnya kedatang ke rumah saya. Apa sih kesulitan Batu Lawang ini? Saya katakan biaya. Selain itu nggak ada kesulitannya. Tinggal Pak Wali mau apa enggak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten. Kali ini dengan acara BBS Bincang-Bincang Sore Secangkir Kopi Jawara Media, menghadirkan narasumber beberapa warga perbukitan Ring Watu Lawang, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Cilegon, Banten, dengan tema air merupakan unsur utama kehidupan. Bagaimana sudut pandang dari warga perbukitan terkait kebutuhan air? Sahabat WSTV, waktu berjalan terus. Agar tidak penasaran, mari kita saksikan langsung wawancara perbincangan ini. Tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus tim Red Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, seperti tema yang dikatakan Pak Blangkon, air merupakan unsur utama kehidupan tentunya. Bagaimana sudut pandang dari tanggapan warga perbukitan? Karena di mana narasumber kita ini tinggal di perbukitan di Kelurahan Gerem. Oke, untuk pertama kali bagi narasumber kita, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Silakan Pak RW, disapa dulu. Terima kasih Bapak Lugas TV yang saya hormati, walaupun saya nggak bisa salah satunya menyebut nama-namanya, mudah-mudahan enggak merasa mengurangi hormat kami. Terima kasih Pak. Silakan Kak Ketui. Halo, selamat sore sahabat Lugas TV. Salam kenal dari warga Watu Lawang. Tentunya di sore hari ini kita menggerebek Lugas TV. Alhamdulillah kunjung di tepat di jam 14 lebih. Terima kasih. Oke, sahabat Lugas TV, nah ini mungkin siapa yang menjawab kayaknya Pak RW nih ya. Pak RW, seperti apa kondisi air, kebutuhan air bersih saat ini di Watu Lawang? Silakan Pak RW. Terima kasih Pak. Saat ini, apakah kita sejak awal gitu kita ini? Ya, kondisi saat ini seperti apa di sana air Pak? Kondisi saat ini ya sangat membutuhkan sekali
untuk air bersih. Oke, boleh tahu supaya sahabat Lukas TV ingin tahu jumlah jiwa yang ada di RW 09 ini, boleh sebutkan berapa RT? Di lingkungan RW 9 itu ada 2 RT. Jadi RT 01 yang sekarang membutuhkan air bersih ini, kebetulan RT 02 itu sekarang udah menikmati air bersih gitu. Walaupun di sana itu warganya sangat banyak sekali. Kalau warga lingkungan RW 9 itu, warga lingkungan RW 9 atau napi RT 01 aja itu mencapai jiwanya 450 jiwa. 450 jiwa. 450 jiwa. Kalau RT2-nya? Kalau RT2-nya ada itu kakaknya aja tuh ada 85, jadi ininya 250. Wow, kurang lebih 600-700 ya, jiwa ya. Wow, untuk calon legislatif bagus juga ya. Oke, sama Lukas TV. Yang berikutnya nih, Pak. Lalu bagaimana nih peran dan kehadiran pemerintah terkait kebutuhan air bersih yang ada di lingkungan Watu Lawang, di mana memang ini adalah salah satu peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sejauh ini seperti apa peran dan aktifnya pemerintah khususnya Kota Cilegon? Silakan Pak RW. Apabila ini Pak, terima kasih. Ya, selama kemarau alhamdulillah itu ada bantuan dari PDAM. Selama ini dari pemerintah saya ucapkan terima kasih banyak itu. Dari sekian tahun kita kekurangan air sampai sekarang 2023 ini tetap masih warga kami masih kekurangan air. Tapi alhamdulillah setiap tahun itu dari PDAM selalu menyupport untuk warga kami. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak RW. Ini untuk tokoh pemuda ini ya, karena dia ingin bisa melihat kondisi seperti apa orang tua di sana, warga di sana. Bahasa Pak RW tadi masih kekurangan air. Tentunya artinya kan harus dicukupkan dong, seperti apa kebutuhannya. Ini buat tokoh pemuda, Kang Kartubi ya. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan warga Watu Lawang untuk kebutuhan air bersih? Terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk warga kami di saat musim penghujan, ya tentunya dengan tada hujan gitu, tampungan bak kamar mandi mungkin dari air hujan sementara. Membutuhkan air hujan? Membutuhkan air hujan. Kemudian di saat kemarau, walaupun satu minggu nggak hujan, itu pasti sudah ngangsu. Dengan ngangsu ini apa ini Bang? Bahasa ngangsu itu bahasa kerja. Bahasa kita sebetulnya bahasa geram yang ngangsu itu mengambil air melalui jerigen, jerigen dengan kilo apa jarak 1 kilo mungkin. Ada yang pakai motor, kebanyakan yang pakai motor sekarang. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang nggak bisa bawa motor kan digendong ya. Kalau lihat setiap pagi rutinitas ibu-ibu di sana pokoknya pasti tepuk sidat lah. Oke. Artinya Kakak Tupi seorang tokoh pemuda di sana, tentunya dengan kemerdekaan 77 tahun masih ada seperti itu. Gimana nih pandangannya? Pandangannya Kakak Tupi ini? Iya, dengan Indonesia merdeka 77 tahun ini menggambarkan arti daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Luar biasa. Ya, tentunya di acara kemarin kami menciplak dari puisi mereka yang dilombakan 77 tahun merdeka, tapi kami masih begini sengsara kemiskinan, di bawah kemiskinan terutama untuk air gitu ya, karena bahan pokok itu mungkin ya air gitulah yang paling krusial menurut ibu-ibu. Mendingan nggak punya duit ini mah air gitu kan, lebih mahal air daripada uang, kira-kira gitu poinnya. Kira-kira begitu poinnya. Betul ya. Oke, sahabat Lukas TV, kita akan bertanya lagi nih, mungkin ke Pak RW lagi kembali. Kelurahan Grem Kota Cilegon tentunya dikelilingi oleh banyak industri ya. Sejauh apa Pak RW ketahui peran aktif daripada industri, karena kan ada CSR atau bantuan apa sih? Pandangan Pak RW selama ini melihat seperti apa nih peran aktifnya industri yang ada di kelurahan khususnya Grem ini? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah dari pemerintah itu, masalah untuk
air. Kalau selama ini kalau misalnya dari CSR untuk masyarakat kami, ya dari industri sekian banyak industri, tapi kalau misalnya untuk peran air itu belum ada gitu, belum maksimal ya Pak? Belum maksimal, belum ya. Kalau misalnya untuk air bersih ini, tapi kalau untuk yang lain-lain, walaupun dari semua industri ini ya sebagian gitu, bukan semua, sebagian, tapi kalau misalnya untuk sekolahan, untuk apa itu ada gitu. Tapi kalau untuk air selama ini ya belum maksimal gitu. Oke. Pak Erwe bisa kasih gambaran nggak kepada sahabat Unggas TV, lingkungan Watu Lawang ini dengar-dengar katanya perbatasan dengan Kabupaten Serang. Oke, artinya kan ada tetangga kita juga, warga kita juga yang masuk wilayah Kabupaten Serang. Apakah hal yang sama dirasakan oleh warga yang masuk wilayah Kabupaten Serang? Ya, terima kasih. Ini perbatasan lingkungan RW 9 ini ada perbatasan itu dari Kabupaten Serang. Jadi, maksudnya Kecamatan Bojonegara? Kecamatan Bojonegara, okay. Kabupaten Serang. Terus ini warga kami sebagian juga ada yang ke bawah ke ini, tapi sebagian warga kami adanya di lingkungan warga Serang, tapi ke bawah ke Cilegon. Okay. Itu ada 20 rumah, 10 rumah atau 30 rumah ke bawah ke Cilegon, yang 20 rumah atau 25 rumah itu ke bawah ke Serang. Tapi untuk merasakan air bersih ini kekurangan sama-sama. Iya. Sama-sama senasib lah ya. Ya. Oke, terima kasih Pak RW. Mungkin ke waktu tokoh pemuda nih. Kang, kita tahu nih perwakilan kita kan ada di DPRD, ya kan? Apakah persoalan air ini pernah nggak? Ya, kan ada masa reses nih di anggota DPRD. Pernah nggak nih anggota kita, anggota DPRD, Bapak Dewan yang terhormat mengunjungi ke lokasi dan menceritakan nih toko warga desa, kami butuh air loh, butuh air ya. Karena sudah kurang lebih 23 tahun Pemkot Cilegon. Silakan. Oke, terima kasih lagi. Untuk yang terhormat Bapak DPRD Kota Cilegon, saat-saat dulu ketika reses memang sering mengunjungi warga kami dan menawarkan apa keluhan dan untuk apa namanya aspirasi warga. Itu yang paling disampaikan, paling banyak disampaikan oleh ibu-ibu khususnya dan ya masyarakat, ya terutama air. Waktu reses kemarin dan tahun sebelumnya, dari Dewan Kota Cilegon menawarkan ini, paling bisa saya membantu pengadaan mobil air gitu. Yeah. Karena di Kerem bawah ada sumber mata air, mungkin bisa diangkut ke sana. Saya mintakan ke Pemkot, tapi pada sampai 3 periode ini, mereka yang mau 3 periode, alhamdulillah belum kunjung juga untuk bantuan mobil itu. Oke, okay, artinya 3 periode kurang lebih 15 tahun dong ini? 15 tahun. Oh, luar biasa. Oke, okay, ini sahabat Lukas TV menarik. Beberapa hari lalu, mungkin postingan daripada tokoh pemuda Kang Kartubi di media sosial, dan kita menangkap dari media kita, dari Lukas TV, bahwa ada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan warga untuk mencari titik air, dan ternyata sudah ada melalui postingan tersebut. Kita mau tanya nih, awal mulanya seperti apa itu postingan dan sejauh ini sudah seperti apa? Silakan Kang Kartubi, awal-awalnya seperti apa nih? Terima kasih. Awalnya mungkin dari beberapa tokoh masyarakat, ada tokoh masyarakat saya hadirkan di sini, Bapak RT, Bapak RW yang sowan ke beberapa tokoh masyarakat Kerem mungkin, dan sebelumnya pun saya sudah sowan ke beberapa industri, tapi alhamdulillah ya sekedar memenuhi tanggung jawab atau panggilan sekedar mungkin hanya survei, dan mungkin jawabannya kita masih digantung seperti itu. Dan ini alhamdulillah dengan kerja keras tokoh-tokoh masyarakat kami, sowan ke beberapa tokoh yang mumpuni dan punya power mungkin untuk bisa menjadi jembatan ketika ini nih masyarakat butuh dibuatkan sumur bor. Alhamdulillah sudah itu terrealisasi dengan berkat dukungan dari tokoh
tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat Gerem khususnya. Oke, sahabat Lugas TV kan pas mendengarkan penjelasan Kak Kartubi, waduh alhamdulillah kan gitu lah. Cuma kan ingin tahu juga nih sahabat Lugas TV, jaraknya dari mata air itu ke warga itu kira-kira masih butuh waktu atau masih jauh nggak gitu? Iya betul itu, untuk jarak yang saat ini sumber ini, air. Sumber air, titik sumber air itu menurut Pak RT dan kemarin kita kebetulan mengoperasikan Google Map ya. Okay. Dan itu kurang lebih 900 meter. Wah, kurang lebih 1 kilo. Ya, yeah. Hampir 1000 ke wilayah kami dan itu butuh support untuk pipanisasi, kemudian alat pendorong dengan kapasitas yang tinggi dengan beberapa alat pendorong mungkin 3 mungkin lebih pasnya, dan untuk titik tampungan permanen karena masyarakat pengennya titik tampungan permanen ini biar nggak mudah rapuh gitu. Yeah. Ada beberapa, ada 4 titik tampungan bak lah ya, bak penampungan. Oke, sahabat Lugas TV, menarik nih persoalannya kan sumber air. Masyarakat sudah mendapatkan nih, tinggal action aja nih. Seperti katakan Kak Tubi, butuh karena jaraknya kurang lebih 1 kilo, tentunya butuh pipa ya Bang ya. Oke. Sejauh ini dengan kebutuhan ini kira-kira membutuhkan taksiran biaya masih butuh berapa lah itu kan. Supaya mantap aja sahabat Lugas TV donatur kan, Abang Dermawan langsung di kontak ke kita, mainkan itu barang aja kira-kira gitu kan. Baik, untuk estimasi biaya sejak pertama kita menggarap proposal dengan beberapa proposal. Oh, sudah ada pengajuan proposal nih? Di situ dicantumkan nominal estimasinya minimal itu 300 juta itu. Oh. belum sampai ke rumah itu. Okay. Belum sampai ke rumah. Jadi butuh action dari beberapa instansi mungkin atau industri dan mungkin warga masyarakat sekitar. Untuk perhatiannya diutamakan yang paling krusial, yang paling penting itu adalah titik listrik. Oh, titik yang listrik. Paling susah itu titik listrik karena kita berada di perbatasan Bojonegara Serang. Jadi kita ngambil saluran listrik itu dari Bojonegara Serang gitu. Jadi nggak mungkin Pemkot Cilegon mengupayakan listrik harus sekian watt yang harus ditaruh di situ, sedangkan kapasitasnya bukan wilayah ranah hukum itu, gitu ya. Jadi mohon dibantu untuk terutama pemerintah Kota Cilegon dan Kota Kabupaten Serang untuk sama-sama mengklirkan nih bagaimana ada warga kami yang di situ untuk bisa menikmati air dengan tidak terbengkalai dan tidak terhambat dengan listrik, karena kalau listrik dipaksakan saat ini yakin belum kuat Pak. Kalau misalkan tidak disupport dengan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk bagaimana dengan keputusannya pemerintah mensinkronkan dari Kabupaten Serang ke Kota Cilegon terutama di PLN, karena itu BUMN Pak ya, karena warga kami juga ada mungkin. Kalau masalah bayar mah masyarakat juga pelan-pelan mungkin bisa kebayar, tapi kalau untuk gardu tiang, gardunya itu yang paling besar menurut masyarakat informasi. Oke, jadi ada yang dibutuhkan sahabat Lugas TV untuk ini terjadi, artinya ada beberapa instansi yang dibutuhkan, salah satu PLN ya, tentunya membutuhkan tiang-tiang baru untuk pipanisasi sampai ke sumber air. Wah, ini sahabat Lugas TV kan sudah menarik nih, sudah mendapatkan mata air yang selama ini masyarakat di sana membutuhkan apa adanya, seadanya saja. Lalu saya mau tanya ke Pak RW lagi nih, kalau ada hajatan seperti apa lah ini Pak RW, karena hajatan itu kan butuh air banyak. Silakan Pak RW. Terima kasih Pak. Kalau mau hajatan terus terang aja itu, jadi kita beli air tanki. Harga itu 350 ribu. Oke, iya. Kalau misalnya hajatan itu, jadi kita sebelum
mulai hajatan tinggal 1 minggu atau 1,5 bulan gitu. Udah jauh-jauh hari udah pesan air. Udah persiapan air itu. Jadi ya beli gitu. Oke. Jadi bisa nggak diceritakan lagi Pak RW? Memang sebenarnya persoalan ini dari dulu ya, dari dulu kekurangan air bersih ini. Namun sejauh ini kan tidak dapat solusi, ya kan? Artinya tidak dapat mata air, sumber mata air. Ini kan sudah mendapatkan ini di hari kemerdekaan inilah, tepatnya postingan dari Kakak Tube ini kan menjadi suatu masukan buat pemerintah nih. Pak RW, kebutuhan air ini sangat paling utama seperti yang kita dengarkan cuplikan ini. Memangnya pihak-pihak industri ataupun pihak pemerintah selama ini kurang greget atau seperti apa sih Pak RW, bisa nggak ditambahin lagi lebih detail gitu? Ya terima kasih. Ya selama ini ya saya mengharapkan ke pemerintah, ya mudah-mudahan walaupun kita sudah sekian tahun kekurangan air bersih ini, karena air ini sangat pokok paling utama ini Pak. Jadi ya selama ini pemerintah mudah-mudahan untuk kedepannya ini bisa menyupport untuk warga kami yang ada di pegunungan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat kami selama ini kekurangan ini, mudah-mudahan ya kita sama-sama orang yang di bawah gitu, kita merasakan bersama. Mudah-mudahan kita walaupun adanya di pegunungan, tapi kita tetap merasakan seperti kayak orang-orang yang di bawah gitu. Terima kasih. Oke, sahabat Lugas TV, saya mau kasih gambaran bahwa adanya supaya ini terlaksana mungkin ini hanya pandangan aja. Jadi yang pertama itu adalah yang diambil pemerintah Kota Cirebon adalah Dinas PUTR untuk pembangunan pipa, ya. Setelah sudah action, tentunya diserahkan kepada BUMD yaitu perusahaan yaitu PDAM, ya kan? Dengan adanya penemuan warga ini yang sudah ada titik mata sumber air, tentunya tinggal action-nya dan seriusnya pemerintah saat ini tinggal memanggil industri, ya kan? Mainkan itu, berapa industri sumbang, selesai itu sebenarnya kalau ada keseriusan, ya kira-kira gitu ya untuk tokoh pemuda. Oke, lalu saya mendapat informasi juga di Kelurahan Gram itu, tentunya di Watu Lawan kondisi jalan juga kurang baik. Boleh nih anak muda ngasih pandangan nanti Pak RW juga. Kalau jalan saat ini alhamdulillah sudah baik ya. Oke. Dari awal 2022 ini sudah alhamdulillah kami rasakan baik, terutama yang di lingkungan kami karena pakai beton ya, jadi alhamdulillah awet. Dan saat ini mungkin yang perlu dimaksimalkan adalah sisi-sisi kanan kirinya itu TPT ya, karena sering banyak kami mendapat masukan dari beberapa netizen terkait dengan kalau wisata ke Watu Lawang itu ngeri, lihat kanan kirinya ngeri gitu kan. Jadi mau rawan ya, rawan. Itunya di pagar sih, kebetulan itunya belum di pondasi, banyak yang belum di TPT. Mungkin pemerintah peran pentingnya di jalan saat ini kami harapkan hanya TPT kanan kirinya itu. Oke. Ternyata ada wisata ya Bang ya? Ada wisata. Wah, wow, wisata pegunungan lah ini ya. Pemandangan bisa lihat kapal-kapal kali Bang ya? Wow, luar biasa. Kalau wisata itu menarik dan ramai, tentunya didukung dengan fasilitas. Seperti kata Kang Kurdubi, bahwa sisi kanan itu sangat membahayakan ya. Artinya ini juga peran daripada pemerintah juga lagi-lagi. Oke, Pak RW, sama pertanyaannya Pak RW. Sejauh ini memang karena ada beberapa hari lalu tokoh masyarakat Cirebon mengadakan perlombaan nih di HUT RI yang ke-77, perlombaan selfie di jalan rusak ya, sampai diadakan perlombaan. Dan alamatnya di situ, saya lihat di postingan itu adalah Kelurahan Gram. Apakah masuk wilayah RW 9? Boleh dijelaskan Pak RW? Kalau yang kemarin ditayangkan di sebagian tokoh-tokoh masyarakat yang di Gram itu di wilayah kami, yaitu sebagian itu masih bagus. Tapi yang dulu, yang jalan lingkungan RT 02, itu yang pengecoran lagi 2016, itu ya sekarang udah agak merudul gitu ya, istilahnya sudah kelihatan batu-batunya gitu. Tadi kan tadinya kan sebagian
sepotong-potong di aspal gitu, biar jangan ini acoranya itu. Jadi sekarang udah kelihatan agak ini gitu, agak udah sedikit rusak lagi. Oke, okay. Jadi gini, sama Lukas Pispa ini, artinya ini kan sudah diadakan perlombaan. Akses dari jalan raya ke wisata Watu Lawang ini, tentunya kalau di RW 9 yang posisi punya wisata, masih kategori baik lah gitu ya, walaupun ada perbaikan. Nah, untuk menuju ke sana seperti apa nih? Masih bagus atau seperti apa? Masih bagus, alhamdulillah gitu masih. Oke. Okay. Ya. Oh, jadi sahabat Lukas TV yang pingin hobi melihat pemandangan wisata gunung, ya jangan ragu-ragu, ya weekend atau ajak saudara Anda, family main ke wisata Watu Lawang, ya tepatnya di RW 9 Kelurahan Gram. Jalan akses sudah cukup baik, walaupun ada perbaikan-perbaikan untuk sisi kiri, sisi kanan, karena ada jurang ya Pak. Ya Pak, ya kira-kira gitu ya, jurang cukup untuk riskan untuk kecelakaan. Oke, mungkin ini terakhir ini. Sahabat Lukas TV, di sini yang saya katakan dari awal, kami di Grabek, ya. Ada Pak RT dan tokoh masyarakat lainnya. Nanti saya minta satu-satu untuk harapannya kepada pemerintah. Namun untuk kali ini kepada narasumber saya dulu nih ya, kepada Pak RW, apa harapannya kepada pemerintah Pak? Harapan kami untuk pemerintah, mudah-mudahan masyarakat kami dari pemerintah bangkit menyupport untuk kedepannya, mudah-mudahan masyarakat kami itu bisa layak untuk menikmati air bersih yang sekian tahun itu kekurangan sekarang. Mudah-mudahan masyarakat atau menikmati pemerintah kami mudah-mudahan bangkit menyupport untuk semua ini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sama pertanyaan saya nih kepada tokoh pemuda nih ya, sudah menyebutkan ada 3 periode anggota DPRD juga, sampai sejauh ini belum begitu maksimal harapan yang didapatkan. Silakan Kak. Tentunya harapan masyarakat kami tentu pasti ingin kemerdekaan yang sesungguhnya seperti itu. Okay, betul kata Pak Arwe tadi, kami pengen setara dengan masyarakat-masyarakat perkotaan walaupun adanya di pojok gunung gitu ya, untuk masalah kebutuhan air bersih. Dan harapan kami kepada pemerintah untuk bisa menyondingkan pemerintah Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang ini yang punya ranah Provinsi Banten dalam kurung PDAE apa namanya listrik ya, untuk BUMN, bagaimana kami bisa menikmati dengan serius dan sangat-sangat bagus, bisa dipasang untuk dapur listrik yang maksimal gitu, tidak kedip. Kalau di banyak di malam hari itu kebanyakan kami kedap-kedip listriknya karena kurang. Memang gampang dong. Ya, karena belum kuat dayanya. Harusnya ya dayanya itu, jadi artinya kebutuhan listrik di sana contohnya 1000 watt ya. Tenaganya itu cuma ada 800, jadi terbagi-bagi lah harusnya. Kira-kira gitulah logikanya bang ya. Iya. Wow, luar biasa. Apalagi ada nanti untuk kebutuhan air bor ini ya, tentunya tambah kedip-kedip lagi dong bang ya. Nah itu makanya untuk antisipasi biar tidak kedap-kedip, kami minta yang kuatnya ditambah atau ditambah gardu lah, mungkin seperti itu. Karena yang punya ranah adalah Kabupaten Serang, kami ngambil listriknya dari Kabupaten Serang, mungkin pemerintah kota bisa menjembatani seperti itu. Setuju. Wah luar biasa, kalau nonton televisi 42 inci jadinya 20 inci itu ya kalau kena kedip. Oke sahabat Lukas TV, mungkin nanti tim langsung bergerak, mungkin minta tanggapan kepada tokoh masyarakat ada di sini Pak RT dan tokoh masyarakat juga yang lainnya. Silakan tim untuk menemuin Pak RT. Boleh Pak RT ada ke sini Pak RT, saya mohon izin Pak RT, bisa ke sini Pak RT, di sini aja Pak RT ya. Oke. Mungkin tadi kita udah bincang-bincang banyak di Pak RT ya. Selaku sebagai Pak RT 01 ya? 01. RT 01, oke. Nanti gantian nanti tokoh masyarakat juga. Pak, dari bincang-bincang ini, mungkin Bapak juga sebagai seorang tokoh masyarakat jadi RT, apa Pak harapannya kepada pemerintah? Silakan Pak RT. Oke, terima kasih banyak Pak Komunitas
TV, Pak. TV, ya. Dalam kesempatan ini saya mengatakan tadi betul yang dikatakan Pak RW, tokoh pemuda. Sebetulnya memang keinginan masyarakat itu dari dulu, Pak, inginnya sama seperti orang-orang bawah, gitu. Nah, ketika kebutuhan air bersih, kalau saya mengatakan ke pemerintah itu sebetulnya udah beberapa kali, Pak. Orang lahir, mulai melahirkan sampai dengan mau masuk ke liang lahat itu masih butuh air bersih. Betul, Pak. Kira-kira kan itu kan air bersih. Nah, sekarang alhamdulillah titiknya masyarakat sudah ketemu. Karena selama ini setiap ngajuin ke pemerintah katanya, Pak RT, apakah Pak RT tahu titik air itu di mana? Nah, saya katakan saya bukan pangeran, Pak. Menarik. Tapi alhamdulillah sekarang ini titiknya udah ketemu. Tinggal mau enggak melanjutkan kerja pemerintah ini. Kan kira-kira begitu, Pak. Untuk itu saya harapkan ya pemerintah jangan tutup mata lah. Masyarakat saya di gunung kepengen merasakan menikmati air bersih ini. Agar setiap kemarau 2-3 minggu aja enggak hujan, Pak. Udah enggak ada air sama sekali. Beli sama di Haji Rasid situ, Pak. Okay. Iya, 2 galon per 20 liter itu. Oke, sekarang ini Pak, Pak RT. Dulu kan pejabat mengatakan ada enggak titik air. Sekarang sudah ada nih, bilang Pak ke pejabat. Pak, pejabat sekarang sudah ada titik air nih, gitu. Iya. Terima kasih kepada pemerintah. Mohon untuk menindaklanjuti terkait masalah pengeboran sumur yang sudah sekarang ada titiknya, mata airnya, menurut ahli kira-kira sudah mencukupi untuk warga di 09, RW 09. Sekiranya pemerintah ini mau membangun masyarakat, ya tolong air bersih ini biar nyampe ke masyarakat kami, karena memang jaraknya jauh. Dan saya sudah bekerja keras cari titik-titik yang mana mau untuk dibikin tampungan. Sudah diminta untuk hibah, karena beli mau nggak dibayar, Pak. Jadi, ya minta untuk hibah. Alhamdulillah sampai sekarang ini titik 4 itu udah ada semua. Oh, wow. Titiknya. 4 kali 5, ada yang 4 kali 4. Jadi tinggal mainkan barang aja sebenarnya. Itu harapan saya dari pemerintah, tolong melanjutkan program masyarakat ini biar masyarakat sama-sama menikmati. Setidaknya andaikan saya sepengurus besok mati, paling tidak anak cucu kita menikmati nanti. Oh, luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak RT, terima kasih. Jadi sahabat Lugas TV di sini juga ada tokoh masyarakat mewakili lah. Saya silakan, Bapak izin Pak, gantian Pak ya. Sedikit. Oh sedikit, oke luar biasa Pak RT. Oke. Sedikit masih ada aduh, Pak. Oke. Biar sekalian kalau memang ini ke Lugas TV kan biar kedengar Pak Wali ini. Oh luar biasa. Bapak kita ya, Bapak warga Cilegon. Iya. 3 bulan siang malam gak hujan gak angin, saya bekerja keras mencari titik tanah yang untuk dibedah bikin jalan dari Batu Lawang ke Cikebel, yeah. Tembus kelurahan Cikebel. Kenapa itu? Karena tadi apa yang dikatakan tokoh pemuda, Pak RW, akses kelurahan Gerem jalan menuju ke wisata Batu Lawang itu kan jalannya sempit, Pak. Udah sempit tebing, belum terpelihara dengan baik, sehingga kami inisiatif dari masyarakat buat membedah jalan dari Batu Lawang itu tembus ke Kelurahan Grogol biar objek wisata Batu Lawang itu terlaksana dengan baik, ya. Kira-kira seperti itu tuh. Kalau jalannya naik ke Batu Lawang lewat dari Gerem muter-muter lagi ya, muter dari Gerem yang akhirnya banyak kejadian kecelakaan itu tadi, ya. Sehingga saya keputusan dari beberapa tokoh masyarakat, carilah tanah sepanjang 4 kilo. Alhamdulillah, oh, tanah itu sudah ada surat hibahnya ke saya semua. Wow. Ditandatangani di atas materai. Dan bahkan fotokopinya sudah kita serahkan itu ke Pak Wali. Tapi Pak Wali jawabannya nanti tahun depan. Itu kapan itu, Pak? Tahun kemarin. Tahun kemarin sudah ngasih fotokopi. Nah, jadi sampai sekarang saya tunggu jawabannya itu.
jangan Pak Wali cuman ngutus timnya kedatang ke rumah saya. Apa sih kesulitan Batu Lawang ini? Saya katakan biaya. Selain itu nggak ada kesulitannya. Tinggal Pak Wali mau apa enggak. Oke. Itu aja. Wah, luar biasa Pak RT, luar biasa. Di sini ada toko, silakan duduk aja Pak RT. Di sini ada toko masyarakat. Jadi harus komplit ya. Pak RW, Pak RT, tadi toko pemuda, ini toko masyarakat. Bapak Mas Yudi ya. Mas Yudi. Oke, Pak, tadi Bapak sudah dengarkan bincang-bincang ini selaku toko masyarakat tentunya yang di sana itu. Apa juga nih Pak, sama pertanyaannya, harapan kepada pemerintah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, apa yang telah dibincang-bincangkan sama tokoh pemuda dan Bapak RW dan Bapak RT juga sebenarnya sama pembicaraannya. Apa yang telah diceritakan sama Pak RT, Pak RW, tokoh pemuda, bahwa selama ini di masyarakat kami itu memang ya selalu kekurangan air bersih. Apabila di musim kemarau, kalau tidak sedang kemarau ya biasa-biasa saja. Ini sebenarnya tahun 2022 ini tidak seberapa kemarau ya Pak ya. Memang sebenarnya tidak ada kemarau, tapi bagi warga kami di sana itu kemarau satu minggu saja. Ini bukan kepada saudara-saudara lain, ini pribadi saya itu jam 12 malam itu masih mencari air Pak. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Ini jujur Pak, tidak menduga-duga, ini jam 12 malam itu masih nunggu air. Karena kenapa ditungguin? Karena kebagiannya jam 12 malam. Jadi orang-orang tidur, saya ini manggulin drigen yang isinya ini dua. Ini Bapak sendiri yang ngalamin? Iya, saya sendiri. Kalau tidak percaya Bapak silakan, kalau sedang kemarau sana. Itu 25 saya panggul karena tidak bisa kendaraan. Jadi setelah apa yang telah dikatakan oleh ini Ketua RT, Ketua RW, pemerintah selalu berbicaranya di mana ada mata airnya. Kalau sudah ada mata air, saya siap untuk membantu. Nah sekarang Alhamdulillah ada hamba-hamba Allah yang sangat peduli di masyarakat kami itu disuruh mencari tukang bor. Oh. Nah Alhamdulillah Ketua RT, Pak RW berusaha mencari tukang bor. Alhamdulillah setelah memakan waktu 15 hari ya. 15 hari Alhamdulillah air sudah ada. Dapat itu air. Iya, itu tanahnya punya warga Bojonegara. Siap. Bojonegara tidak itu diminta, sudah menaruhkan sendiri. Silakan di tanah saya. Nah, setelah ada air ini, saya mengharapkan kepada pihak-pihak pemerintah, terutama kepada pemerintah Cilegon, saya sangat mengharapkan untuk mengalirkan air dari tempat yang sebegitu jauh, sekitar 1 kilo, untuk didatangkan sampai ke rumah-rumah warga kami. Okay. Itu harapan kami. Oh, okay. Nah. Itu aja Pak? Itu saja. Itu saja. Yang kami. Jadi yang Bapak sampaikan. Mengalami sampai jam 12 malam Pak ya? Ya, bukan pernah mengalami lagi itu Pak. Setiap malam saya. Setiap malam. Jadi kalau pas ketemu musim kemarau udah pada pusing nih warga ya. Iya. Wah, wow, luar biasa nih. Terima kasih Pak. Iya. Oke, mudah-mudahan pemerintah kita khususnya Bapak Wali Kota Cilegon tentunya mendengarkan hal ini. Dan Bu, artinya supaya komplit nih ya sahabat Lugas TV, ada juga nih toko apa nih mahasiswa. Dengar-dengar mahasiswa, ada mahasiswa? Ada. Ada ya, mahasiswa dari Watu Lawang. Iya. Oh, boleh nih sebagai generasi muda. Boleh nih kasih pandangan nih buat ada bisa? Oke, dengan Adinda siapa nih? Enggak apa-apa berdirilah. Bisa kelihatan. Sabawi. Pak Adinda Sabawi. Oke, Adinda tadi selaku mahasiswa generasi muda Watu Lawang. Tentunya dengan perbincangan dengan Pak RW, tokoh pemuda Kanker Bumi, Pak RT tadi dan juga tokoh masyarakat. Apa nih pesan dan harapannya? Silakan. Terima kasih kepada Bapak Badia Sinaga yang sudah mempersilakan kami. Sebenarnya saya bukan mahasiswa, sudah lulus. Oh, sudah lulus, Alhamdulillah. Waktu 2018
Akan tetapi perjalanan kami selama menjadi mahasiswa dari 2015, masalah kesusahan air khususnya di Kota Cilegon, umumnya di wilayah-wilayah memang di beberapa titik tertentu, salah satunya di Batu Lawang, di Tembulung, dan di Cipala. Alhamdulillah di Cipala sampai detik ini sudah terrealisasi mengenai air bersih. Bukan satu dua kali gitu Bang, kita sudah menyampaikan aspirasi ini beberapa kali waktu kami jadi mahasiswa ya. Gak tahu mahasiswa sekarang mengkritisi pemerintah, saya lihat-lihat agak kurang kan gitu. Khususnya tentang kepedulian kepada warga, baik melakukan survei, segala macam terhadap masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang memang berada di perbatasan ini. Harapan saya ke depan, dengan adanya ditemukannya sumber titik mata air ini yang berada di perbatasan antara Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang, khususnya itu ada di Batu Lawang, semoga pemerintah bisa membantu baik pendistribusian dari titik air sampai ke rumah-rumah warga, karena memang perjalanannya masih cukup jauh gitu Bang, karena memang prosesnya itu sungguh sangat luar biasa. Ini berkah perjuangan para tokoh pemuda, Pak RT, Pak RW, sehingga terwujudnya ini cita-cita kami dari khususnya asli lokal pribumi warga Cilegon, dan saya juga lahir di Kampung Batu Lawang dengan rasa gembira gitu dengan ditemukannya titik air yang sungguh sangat luar biasa, karena memang air adalah sumber kehidupan gitu. Mungkin segitu dulu Pak. Oke, terima kasih Adinda. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, terima kasih Adinda Raya, tokoh masyarakat, Pak Fasudi, Pak RW, Pak RT, dan tadi narasumber yang awal dari tokoh pemuda Kang Kurtubi. Jadi sebelum ditutup Pak Blanko sebagai intisari, apa yang kami sampaikan adalah keluhan masyarakat ya kepada pemerintah yang punya yang keterkaitan, supaya dapat menjawab persoalan unek-unek beban daripada warga, khususnya warga Watu Lawang RW 09 Kelurahan Grem Kecamatan Gerobol Kota Cilegon. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Blangkon untuk intisari. Ya, terima kasih Bang Bagas Senegat. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini. Semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. 600 jiwa kurang lebih belum bisa menikmati air bersih dengan baik atau mudah. Dalam kurung, kurang air bersih. 77 tahun merdeka sudah, tapi masih sulit dapatkan air bersih di kota industri ini. Lomba selfie di jalan yang rusak warnai hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Miris. Memang ada pejabat yang berjanji bantu, namun 3 periode janjimu belum juga terpenuhi. Bukan 3 kali lebaran, 3 kali puasa, Abang tak datang-datang. Yang terakhir, mereka butuh mata air, bukan air mata. Sampai jumpa di session berikutnya.